Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngajarin kalian atau ngasih tahu kalian lebih tepatnya fungsi rahasia dari kunci Inggris gitu ya teman-teman. Ada 7 gitu ya coy ya. Oke langsung aja ke videonya coy. Balik lagi nih sama aku di TV Android. Oke ya teman-teman, nama aku David ya. Kalau kalian baru mampir di channel ini, by the way, gue minta tolong sih sama kalian untuk klik subscribe sama aktifin notifikasinya dulu ya teman-teman, karena banyak banget yang nggak aktifin notifikasinya. Jadi kalau gue upload, kalian nggak tahu gitu ya. Pencet gambar bellnya gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa di like. Kalau video ini sekiranya membantu atau berguna bagi kalian, jangan lupa di share gitu ya teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman, sebelumnya gue mau makasih buat support kalian ya teman-teman. Jadi channel kita sudah ya menyentuh 1,7 subscriber gitu ya teman-teman, 1,7k subscriber gitu ya. Oke, ini pencapaian yang luar biasa dan gue makasih banget ya teman-teman. Terus juga ada pengumuman nih sedikit nih. Kalau kalian yang mau skin mermaid gratis, kalian bisa langsung cek Instagramnya Mini World Indonesia. Nanti gua taruh linknya di deskripsi. Kalian follow, kalian ikutin, ada event gitu ya, event giveaway. Dan gua juga ngikutin ya teman-teman. Oke, jadi kalian ikutin biar kalian bisa menang dan nyobain skin mermaidnya secara gratis dan banyak lagi hadiah-hadiah dan event-event menarik gitu ya. Jadi kalian langsung aja follow gitu ya teman-teman, dan jangan lupa follow IG gua juga ya teman-teman. Oke, dan ini juga sih udah jadi apa ya, tutorial ini udah banyak banget yang minta tentang fungsi kunci Inggris gitu ya teman-teman, banyak banget yang minta. Dan kalau kalian mau request tutorial apa lagi, kalian bisa komen di bawah gitu ya teman-teman, nanti akan gua buat kalau gua bisa ya teman-teman. Oke, nah jadi fungsi yang pertama itu kita bisa menghitung atau menghitung jumlah kabel energinya gitu ya teman-teman, tapi dengan catatan. Dia itu ini gitu ya, catatannya gini. Kalau ini bisa dihitung tuh mentoknya nyampe 15 ya teman-teman. Tuh lihat, dia mengulang lagi ke arah 1, 2, 3. Kita lihat ke 0. Terus kita hitung lagi 0. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak mendapatkan energi gitu ya teman-teman. Coba kita hitung 14, 13, 12. Oke. Pasti tuh 15 maksud gue ya. Oke, kita akan coba lagi di kabel yang merah ya teman-teman, kabel merah. Apakah sama saja dengan kabel biru? Oke, kita akan coba 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini salah. Oke, 13, 14, 15. Nah, 16. Oke, dan 16 kita kasih blok litium. Oke, kita hitung lagi, pasti mentok lah 15, padahal kita masang itu 16 ya, teman-teman. Tapi kalau kita nggak kasih energi, dia akan nol gitu ya teman-teman. Jadi harus ada penghubung energinya. Apa itu tuas, apa itu blok litium, masih banyak lagi sih ya teman-teman. Dan blok kabel gitu ya, bukan blok sih, kabel merah sama kabel biru itu nggak bisa dipersatukan gitu ya teman-teman. Lebih tepatnya sih gitu. Oke. Nah yang kedua ini kalkulator ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai kunci Inggris, kita lihat nih, pakai kunci Inggris ya, kita klik, kita pasang nih ya. Oke, udah gue kasih energi ya teman-teman. Aturan ini kalkulatornya ada apa ya, ada kayak ini apa sih, pergerakan gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat, positif minus, positif minus, positif minus. Dan gue nggak tahu sih cara ngaktifin kalkulator tuh kayak mana. Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di bawah di kolom komentar atau DM gue, senggol gue di DM. Jangan pernah sungkan-sungkan gitu ya teman-teman bertukar informasi biar kita semakin paham main mini block art, karena banyak banget yang gue juga belum ngerti gitu ya teman-teman. Jadi kita harus belajar bareng-bareng gitu ya teman-teman. Oh no. Yang ketiga itu power comparator ya teman-teman. Oke, gue akan pasang dulu. Jadi dia tuh kayak apa ya, kalau yang setahu gue ini dia ini bisa kayak penguat sinyal, tapi hanya untuk satu jalur ya. Kalau gue salah benerin gitu ya teman-teman. Oke, kita kasih, lihat apa yang terjadi. Dia akan bisa kayak merubah dirinya gitu ya teman-teman. Jadi di situ ada kayak huruf U. Jadi yang huruf U-nya yang ini sebagai magnet apa-apa,
itu ada dua batang dan yang kirinya itu ada cuma satu jalur gitu ya teman-teman. Oke, kalau dia dipasang juga nggak tahu dia nggak proses gitu ya teman-teman. Jadi kalau dia paling ke kiri sinyalnya tuh lebih kuat apa apa. Oke, gue juga kurang tahu, kurang paham nih sama blok yang satu ini. Jadi kalau kalian tahu sesuatu, gue sekali ingetin lagi, kalian mau tukar pikiran, terus di kolom komentar gitu ya teman-teman. Power komparator ini gunanya untuk apa gitu ya? Oke, biar kita bisa belajar tuh. Lihat apa yang terjadi kalau kita kasih kunci Inggris ke dia gitu ya teman-teman. Ada mengalami perubahan gitu ya teman-teman. Oke, lihat bukan lihat. Wow, sudah malam nih ya teman-teman. Mesti disiangin lagi nih. Oke. Oke, yang keempat kita punya apa namanya perangkat tembak gitu ya teman-teman. Jadi perangkat tembak itu kalau kalian nggak tahu ya, fungsi aslinya itu bisa menembakkan musuh gitu ya teman-teman. Jadi kayak sejenis pelontar gitu ya teman-teman. Bisa nembakin bom, bisa nembakin panah, bisa nembakin ya benda macam-macam gitu ya teman-teman. Jadi kita pasang tuas. Nah, tuas di sini itu sebagai pelontarnya. Oke, kita pasang nih roket. Oke, kita klik. Der. Lihat satu. Lihat lagi. Lihat, it's okay gitu ya teman-teman. Coba kita taruh tombol offin lagi ke sini. Salah. Oke, gini. Terus kita ubah jadi kunci Inggris gitu ya teman-teman. Oke, kita klik. Terus kita klik on off. Dia akan keluar gitu ya teman-teman. Jadi kayak mesin dispenser otomatis gitu ya teman-teman. Dasar bangunannya yang paling utama kalau yang otomatis pakai itu ya teman-teman. Jadi keluar terus gitu ya. Jadi kayak sultan gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih gampang buatnya ya teman-teman dispenser. Oke, yang seterusnya kita pakai tombol umum gitu ya teman-teman. Fungsi selanjutnya dari kunci Inggris itu sangat berpengaruh sama tombol umum. Nah, kita harus nyari dindingnya. Waduh, dinding udara ini ya. Oke, kita coba. Oke, kita hancurin dulu yang ininya, nggak penting ya. Kita, loh, kok nggak bisa? Lah, ini salah ini. Ini kesalahan nih. Oke, salah nih ya, teman-teman. Sabar. Ini kayaknya yang salah dari bloknya gitu ya. Oke, bloknya kita ganti dulu sama blok yang lain gitu ya. Ganti blok Ultrastone. Kita kasih tombol dan kita klik kunci Inggrisnya ke tombol ini. Oke, terus jangan lupa kita masukin dulu bomnya ke dalam gitu ya teman-teman. Oke, biar bisa menembak ya, sekalian biar bisa nembak gitu ya teman-teman. Oke, mana ya roketnya? Oh, ini dia roket. Oke, kita pasang lagi 4 dan coba kita klik tombol on off-nya. Jadi dia tuh akan meripet ulang gitu ya teman-teman. Bukan meripet ya, kayak ngulang-ngulang terus gitu ya teman-teman. Oke, otomatis tuh terus bedanya sama tuas. Kalau tuas kan harus diklak-klik-klak-klik, dan kalau dia ini kalau dikasih obeng, dia tuh obeng atau kunci Inggris ya koknya itu ya teman-teman. Jadi dia itu bisa kayak ngubah gitu itu. Kalau kita tembak dor gitu ya otomatis, jadi kita nggak usah klak-klik-klak-klik lagi gitu ya, capek. Tapi kalau kita pakai yang biasa yang dari tanah ini speednya lambat, setahu gua sih kayak gitu ya teman-teman. Kalau salah gua benerin lagi. Bedanya ini yang biasa sama yang agak besi, tombol tekan sama tombol umum gitu ya teman-teman. Oke, woi, kaget gua, Pak. Oh, waduh, serem banget ya. Oke. Selanjutnya itu ada satu lagi ya. Tapi gua akan cari dulu ke bawah. Terus mana ya? Oke, kita nyari yang namanya tangan robot ya, teman-teman. Jadi tangan robot ini biasanya juga dipakai untuk nganuin lift juga ya, teman-teman. Oke. Oh, salah, Pak. Oke. Jadi kalau kita klik dia si tangan robotnya, kita kasih kunci Inggris, terus kita klik ada kayak kesini, kita on off, wush, siap kayak tanganan Lutfi, Pak. Tapi kalau kayak gitu kita nggak bisa ini, nggak bisa kita klik dulu, kita matiin dulu baru bisa kita kecilin. Oke, coba ini kita akan besarin. Oke, nggak bisa teman-teman. Oke, kita offin dulu. Oke, kita buat lagi panjang. Oke, wush, panjang lagi teman-teman, mantap jiwa gitu ya. Oke, kita hancurin kan, salah ngomong, Pak. Oke, jadi kita mau naruh ini tombol on shot. Oke, coba kita kasih ini on off dia, Pak. Wih, panjang pendek. Wih, kita nggak mental ya teman-teman. Jadi dia tuh cuma bisa nyentuh suatu pencetan blok ya, mungkin seperti itu ya teman-teman fungsinya ya. Tapi kalau jadi gua sih nggak gua gunain ya teman-teman, nggak terlalu penting menurut gua sih ya. Oke, kita malamnya kita buat jadi siang biar kalian yang nonton juga nggak kegelapan. Terus tuh kita bisa lihat
dia ngelakuin lipat ulang terus ya teman-teman. Jadi ini tangan robotnya bisa panjang kalau kita kasih kunci Inggris. Dan ingat lagi sekali lagi, kalau kita pakai kunci Inggris ke tombol tekan atau tombol umum, dia tuh bisa aktif terus gitu ya teman-teman, otomatis gitu ya. Oke. Oke ya teman-teman. Jadi kita pasang lagi ini, apa sih namanya, lupa gua. Pokoknya ini oke, kita taruh lagi ke sini. Ini nih gunanya si alat ini, gua lupa namanya. Di itu ya, itu kayak ini. Tuh bisa bolak-balik gitu ya teman-teman kalau kita taruh di sini. Nama bloknya itu kalau nggak salah nih, gua lupa nih. Oke, transfer funnel, oke. Jadi transfer funnel ini nih fungsinya biasanya untuk tempat makan otomatis, nanti akan gue buat gitu ya teman-teman tutorialnya caranya buatnya kayak mana. Jadi funnel ini bisa kita balik gitu ya. Fungsi yang terakhir, fungsi rahasianya, kunci Inggris. Kita taruh aja dia bisa bulak balik ya. Coba kita kasih kayu pinus, kita kasih kayu tekan, kita kasih kunci Inggris. Apakah ada pengaruhnya? Kita lihat. Oke, ada. Ternyata ada teman-teman. Tuh yang kayak ujung-ujungnya itu bergerak sendiri gitu ya teman-teman, mustahil gitu kan bergerak sendiri, naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun. Nah gue juga kurang tahu sih itu kenapa, kalau kena itu fungsinya apa gue juga kurang tahu. Kalau kalian tahu juga bantu gue di kolom komentar ngisinya ya teman-teman. Oke, jadi itulah 7 fungsi spesial atau 7 rahasia. Wadaw, kena bom kan. Oke, gue mau tutupan ini pak, mau selesai gitu ya. Oke, jadi ini fungsi 7 rahasia dari kunci Inggris atau yang biasa gue sebut obeng, padahal itu bukan obeng, oke? Jadi kalau kalian suka dengan video seperti ini, mengungkap-mengungkap atau fakta-fakta atau tutorial atau survival atau berhubungan dengan mini block art, kalian bisa langsung nih di bawah ini, di bawah ini kalian klik like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain notification-nya biar kalau gue upload kalian bisa tahu yang pertama guys. Jadi oke, gue TV Android, sampai jumpa di next video. Dadah, see you. Salam gamer. Oh ya, gue ingetin kalian boleh request tutorial yang lainnya kok. Oke, kalau gue tahu dan bisa bantu, akan gue bantu. Bye bye. Dadah. Yeay. Huyeay.